Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua kawan-kawan. Terima kasih sebab masih bersama channel Imran Kadir. Jadi pagi ini saya mau kongsikan sama kawan-kawan macam mana cara kita mau buat gambar untuk stok fotografi. Ya, stok fotografi itu yang orang kita faham, orang jojo gambar lah. Jadi kita nak mau pergi yang bab itu dulu. Yang kita mau fokus untuk hari ini, macam mana cara kita mau buat gambar untuk stok foto pakai cahaya matahari. Biasanya kalau dalam fikiran kita ini, kalau kita mau buat stok foto, kita mau ada lampu-lampu studio, kita mau ada barang yang lengkap, semuanya lengkap, itu memang betul. Tapi yang saya mau tunjuk hari ini, macam mana kita pakai cahaya matahari saja dan kita pakai barang minimalis yang ada di, yang boleh kita dapat di rumah kita. Jadi kita nak buang masa, kita terus pergi kita punya. Saya mau tunjuk apa barang-barang yang kita mesti mau sediakan untuk kita buat photoshoot. Oke, barang yang pertama yang kita mesti mau ada, pertama sekali kita mesti mau ada kamera. Yang kedua, untuk stok foto ni paling penting kita mesti mau ada ini barang lah, tripod. Paling bagus yang steady punya lah, yang dia punya apa, kaki ni tidak goyang-goyang. Tapi kita boleh dapat kalau yang steady punya pun dalam 400-500, tapi kalau untuk permulaan kita boleh pakai yang biasa-biasa saja dulu. Tapi penting ada kamera dengan tripod. Kalau tiada kamera, macam mana kita mau buat gambar? Perkara yang kedua, kalau kita mau buat gambar pakai cahaya matahari ini, kita mau ada ini barang. Dia ada yang memang sudah siap dijual lah, tapi ini kita DIY saja. Ini gabuk. Gabuk dalam lebih depan size ni, panjang macam begitulah, setengah depa. Itu. Lepas tu yang di sini saya lapik pakai apa, aluminium foil. Jadi penting dua-dua sisi ini, yang ini pun penting, yang ini pun penting juga. Nanti kita tunjuklah macam mana. Dan perkara yang paling penting sekali kalau kita mau shoot gambar ini, yaitu cahaya. Jadi cahaya matahari paling penting. Jadi kalau hari itu mendung memang tidak berapa cantiklah, ataupun hari hujan memang tidak bernasiblah. Jadi yang bernasib ini cahaya masa waktu-waktu pagi, pukul-pukul 7, pergi 8 begitu, okeylah. Dan tips dia juga, jangan kita shoot direct matahari daripada depan kita, kita letak kita punya apa, subjek di situ pun itu tidak ngam. Ataupun kita punya matahari kita tu direct daripada belakang, subjek kita itu di depan, itu pun tidak ngam. Jadi kita mau cari tempat, kalau kita mau shoot cara semula jani, paling bagus di tingkap. Kita ada tingkap, kita ada langsir. Jadi kita letaklah kita punya apa tu, meja, di siring daripada tingkap. Jadi cahaya tu dia akan masuk. Langsir tu dia jadi sebagai penapis cahaya, diffuser. Itu cara yang boleh kita buat. InsyaAllah nanti kita tunjuk. Tapi yang hari ini kita mau tunjuk, kita pakai cahaya. Kalau kita di ruang rumah kita tu ada apa, atap, ada atap macam begini, ada atap dan kita ada tembok. Tembok ni dia blok tu cahaya. Sebenarnya kalau ikut cahaya naik pagi tu, dia sudah naik sekarang ni, lebih kurang sekarang ni mau naik waktu apa, duha, pukul-pukul 8-8:30. Jadi dia belum naik di atas. Kalau dia sudah naik di atas, nanti gambar tu dia, cahaya tu dia akan direct turun. Tapi sekarang ni tembok ni dia berfungsi, dia blok itu cahaya. Dia blok. Jadi yang datang ni cuma cahaya yang lembut saja. Jadi nanti kita akan tunjukkan dia punya gambar. Jadi perkara yang pertama, kalau kita mau set up kita punya barang ni, kita mestilah ada meja. Meja ni supaya cari meja yang stabil lah. Jadi di bawah ni saya pakai bangku untuk cok saya punya meja. Jadi model ni kita memang sudah siap-siap lah. Kalau kita ada kepakaran stylish gambar, itu satu kelebihan lah. Kalau tidak ada, kita stylish macam biasa saja. Jadi kita sudah set up dia. Dan yang ini alas ni kita sebab ini plywood, jadi dia punya texture kayu dia ni saya tidak berapa suka. Jadi saya pakai yang inilah. Ini kita beli di Familia kan, kalau saya tidak silap lah, dan beberapa ringgit. Jadi ini kalau kita mau suka shoot-shoot produk makanan, bagus, tidak rugi juga kita mau beli, pasal dia punya texture bagus. Kadang-kadang untuk photoshoot ni, texture untuk background tu memang penting lah. Jadi kita mau ingat, makanan ni dia di antara subjek yang kita paling tidak akan mati idea kalau kita mau
shoot dalam stok fotografi, sebab makanan ini sampai mati kita akan makan. Jadi dia permintaan untuk gambar makanan ini, dia memang memang ada, dia memang ada pembeli dia. Cuma terpulang daripada kita lah, macam mana kreatif dan macam mana kita mau apa gambar apa apa kepelbagaian makanan. Ini penting. Kita punya setting, kita set pergi di aperture priority mode. Sebab apa kita mau kawal kita punya aperture ya, shutter tu biar biar kamera yang akan tentukan lah. Sebab kita ni pakai cahaya matahari daripada luar. Aperture saya saya set pergi di F8. Jadi untuk kamera macro lens begini 90mm, kalau di F8 pun dia punya bokeh masih bagus lagi. Dia akan hasilkan depth of field yang bagus untuk lens makro begini. Jadi kalau kita nampak di sini setting kita kasih on lah, kita punya rule of third, jadi kita boleh tahu di mana subjek kita. Di sini subjek kita, sebab lens ini manual, jadi kita mau adjust dia pun semua pakai manual lah. Jadi mau banyak kesabaran. Tapi matahari pun dia makin naik, jadi kita tidak mau matahari ini dia di atas kita punya kepala, jadi kita mau shoot secepat yang bolehlah dalam 5-6 keping kita mau gambar. Sekarang saya mau tunjuk kenapa barang ni dia penting kalau kita mau shoot pakai cahaya semula jadi. Memang barang ni penting, dia murah, tak berapa ringgit saja ni, tapi dia betul-betul penting. Nah, ini saya tunjuk sama kawan-kawan. Sekarang ni kita tiada reflektor, tapi bila kita kasih pantul dia, kita nampak cahaya tu. Jadi dia akan kasih hilang kita punya shadow. Ini saya pakai reflektor yang dari dia punya side bahagian aluminium. Jadi penting kita mau ada ini reflektor supaya kita dapat adjust kita punya shadow di kita punya subjek. Ini yang saya pakai bahagian yang gabus yang putih, bukan yang aluminium. Jadi cahaya yang dia hasilkan tu dia lembut. Dia akan kesihi kurangkan kita punya shadow, tapi cahaya yang masuk itu dia lembut. Ini kita tidak pakai reflektor. Ini kita pantulkan dia pakai reflektor. Okay, terima kasih kawan-kawan sebab nonton sampai habis. Mudah-mudahan video ini, tutorial ini bermanfaat. Jadi jangan lupa share-share sama kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa tekan butang subscribe untuk kita kongsi lagi banyak video-video pasal kamera, pasal gambar, pasal editing, Photoshop ataupun Lightroom di masa-masa yang akan datang. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa share-share video ini sama orang lain. Mudah-mudahan dia bagi manfaat lagi sama orang lain. Dan akan bagi semangat sama saya untuk kita buat lagi banyak video-video perkongsian pasal kamera, pasal photoshoot ataupun editing di Lightroom, di Photoshop, di DaVinci dan sebagainya. Jadi sampai di sini, kita jumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan dan jagalah solat di awal waktu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.